Hey, what's up guys, kembali lagi dengan aku Bluri. Dan kita kembali lagi di acara podcast Pelunas Pinjol. Guys, mungkin podcast kali ini rada ditunggu-tunggu sama para epikers ya. Jadi kita langsung aja seret galonya ke sini guys. Apa cori kamu narik-narik sembarangan? Record podcast kocok. What the heck? Kau gak tahu apa? Kan udah jadwal sekarang. Kau dari tadi coba bilang ya Rik, astaga pujungan. Tahan dulu berak ya. Ini udah ada bintang tamunya ini, Gel. Astaga, shh. Udah, santai, santai aja, gak usah nervous gitu ya. Oke. Ya guys, jadi bintang tamu kita kali ini adalah Alin, aka Alin Walker. Hello. Apa guys, Alin Walker, what the heck? Tanya dulu kabarnya. Udah gak usah ini pujungan. Oke, IM maksudnya. Alin, gimana kabarnya? Pasti sehat dong, anjay. Apalagi melihat ketampanan Bang Elo tiap hari pasti semakin sehat. Baik, sehat. Gelo gimana, Gelo? Blurik gimana? Aduh, kok Gelo dulu? Kenapa kamu iri? Alhamdulillah baik. Kalau Erik nih agak halu guys ya. Kan kamu itu badai. Enggak maksudnya. Oke Lin ya. Pasti kau tahu lah ya acaraku itu seperti apa ya. Ini podcast yang paling ternama di Indonesia. Wow. Satu-satunya. Podcast Om Deddy lewat. Lewat bos. Tapi gak ada endorse yang masuk ya. Gimana ya? Lu nanti ada. Tenang aja. Ya. Mungkin kau udah siap dengan beberapa pertanyaan dariku ya Lin. Siap kak, kau keberatan kak? Rik, kok kamu nanya sih? Bukannya aku Rik ya? Kamu gak usah Rik. Kamu nanya apa enggak? Keluar aja keluar dari Discord cok, gak penting. Cok, ini acaraku. Pujungan. Oke, fine. Oke, apa Rik, apa? Kasih pertanyaan cepat. Pertanyaan pertama ini cukup simple. Jadi kenapa kau seorang cewek Lin? Ya gak tahu. Gimana? Gimana? Simple sih. Tapi gak gitu. Enggak, gini. Jadi maksudku itu kan kebanyakan konten kreator itu atau YouTuber itu banyak kan cowok ya kan? Bener kan? Kalau gamers kan. Nah, ini Alin seorang cewek kah gitu. Kok bisa gitu jadi seorang konten kreator gitu maksudku, Gel. Gitu. Oke, coba gimana saudari Alin? Aduh. Jangan bilang selama ini Alin adalah cowok guys, cuma face changer kan. Makanya baru face reveal, konspirasi macam apa ini? Udah 500.000 satu juga kan? 500, iya benar 500.000. Apakah mau giveaway channel Alin? Biarin dulu Alin menjawab. Biarin Alin dulu menjawab. Kenapa dia seorang cewek? Sebenarnya kalau ditanya gitu bingung sih ya. Kenapa aku bikin konten Minecraft? Tapi sebenarnya karena awalnya tuh aku sama Dindin emang suka main game kan. Terus ketemulah game Minecraft. Nah, kita tuh enjoy kan main game itu. Terus ya udah akhirnya ya jadi konten Minecraft gitu. Gitu aja sih sebenarnya, enggak ada yang aneh-aneh. Kenapa suka Minecraft? Kan Minecraft kan kotak-kotak, iya. Nah, jelas absurd. Pusing kalau main. Kenapa gak jualan seblak gitu atau cilok? Buset. Karena kalau main game Minecraft tuh kan kita bisa kreasi sendiri ya. Kita bisa kayak kreativitas lah, bisa bikin apa kek gitu. Kalau game lain kan kadang banyak yang sukanya kayak story kan. Aku nggak suka yang terlalu story gitu. Aku sukanya yang ada kreativitasnya gitu. Makanya. Si paling kreatif. Buset. Jadi kalau kalian survival Alin sebenarnya nggak survival guys, kreatif ya. Dia suka kreatif. Tahuan guys. Tapi tipe mugel. tipe mugel. Cok. Ya udah deh. Sekarang Gelo aja lah yang nanya-nanya. Mulutnya itu gatal pengen nanya ya. Enggak kok, sotak. Aku enggak gatal. Ya udah deh. Guys, aku dipaksa buruk, cok. Sumpah guys, aku ini dipaksa buruk. Aku suruh nanya, guys. Oke, Lin. Ayo calonnya. Calon papanya anak Alin, ayo. Ya sabar, guys. Bernapas dulu ya. Oke, Lin, aku tahu kamu tuh suka game kan, Lin. Kenapa kamu suka game? Biasa cewek-cewek tuh suka main perasaan cowok. Jangan suka mempermainkan seorang hati laki-laki. Kalau tak suka bilang tak suka. Jangan sesekali memainkan perasaan seorang lelaki. Kalau tak suka, buatlah cara tak suka. Iya Lin, kenapa kamu suka main game? Biasanya kan cewek-cewek tuh kayak gak suka main game gitu kan. Karena main game main apa? Kalau sekarang main ML pun beban gitu kan, penana gitu. Kenapa Alin suka main game? Kenapa? Coba. Kenapa ya? Soalnya semua keluarga aku juga bisa main game sih. Mamaku pun bisa main game.
Lin, aku lagi punya konten gamers, the real gamers sama mama tercinta. Gimana, mamaku Lin? Tuh dari zamannya Nintendo gitu kan. Dulu what zaman Nintendo PS. Lin, sumpah game bagus yang... Lin. 100 hari sama nen eh sama nenek sama mama. Iya. Kecuali Gelo. Gelo. Gelo malah drama jadi emaknya sendiri Gelo. Ah, mamaku enggak bisa kalau main game-game yang terlalu susah gitu ya. Biasa bisanya yang simpel-simpel lah. Jadi benar-benar Alin itu keturunan gamers ya. Adik-adik tergedik-gedik. Ada di darahnya tuh mengalir gamers, guys. Anjay. Mengalir apa ya? RGB, buset. Wow. Ini Lin, kau bisa ceritakan enggak awal mulanya kenal sama Trio Bungul? Oh iya guys, ngomong-ngomong di Trio Bungul ada Kak Isi. Gimana kalau kita undang Kak Isi nanti, guys? Kasih ketik hashtag satu, guys, ketik satu, guys. Kak Isi no lab yang setuju di komentar. Ya. Hashtag Kak Isi no lab. Hashtag Kak Isi no lab, guys. Kak Isi no lab, cepat, guys. Ketik satu juga enggak apa, guys. Ketik satu hashtag Kak Isi no lab. Cepat spam. Mamanya terbang lah. Ini biasa aja Kak Isi. Mamanya salto biasa aja. Ya, ayo Lin, jawab Lin. Apa ya? Waktu kenal tuh kayaknya sama Gelo. Sebelum sama Gelo tuh aku kenal Kak Isi. Nah, dari Kak Isi tuh aku kenal Gelo. Nah, Gelo itu kenalnya di DM. Aku kenal Kak Isi. Mana tuh kenal Kak Isi? Ya, kau memutih tempat sampah kan. Halin. Aku kenal Kak Isi tuh lewat sama sih lewat DM Instagram juga kayak aku sama Gelo pun sama kan. Wow. Iya, guys. Halin tuh soal asik ngasih DM ya, sumpah guys. Parahnya. Parah terbalik, guys. Gelo yang asik, guys. Tapi benar-benar pas awal apa ya? Ketemu itu atau awal kenal tuh kita kayak udah kenal lama gitu kah atau malu-malu gitu. Paling sama Gelo. Loh, aku tahu Rik pertama kali aku nge-DM Alin tuh nanya address Rik, manggilnya kakak. Iya, kakak Mbak ya. Kakak tuh Mbak Alin. Kakak ya kalau enggak salah, aku lupa deh. Kayak bukan tante kan? Bukan. What the heck? What the heck? Atau I awal manggil Gelo. Enggak, pertama kali kan masih agak gimana gitu. Tipe-tipe suku Al gitu, Alin maksudku. Oh, Al. Iya. Masuk. Intinya dari DM-DM-an aja sih. Terus masuklah ke itu kayak Discord-an kan, ngobrol-ngobrol. Sebelum dapet WA-nya, guys. Abis itu ya udah kolab-kolab deh. Kolab-kolab. Nih mau Gel, makanya kau jadi editornya Alin. Malah makan siapa itu? Tahuan. Ya abis kolab-kolab, abis itu kan kita mau main Pikopak tuh waktu itu. Oh, yang pertama itu berarti baru. Ya, itu pertama ya? Itu sudah kayak solid banget tau gak Lin? Ya itu aku baru pertama kali ketemu Trio Bungul lengkap tuh itu tuh. Pas Pikopak kan. Emang Trio Bungul so asik sih. Emang sih, begitulah ya. Oke lanjut ya, selanjut. Lin, begini Lin, kan kamu ini kan sudah lulus kuliah nih Lin ya. Udah lulus nih anjay, selamat dulu buat Alin udah lulus. Kasih, selamat. Aplus. Shoo. Nah ngomong-ngomong, setelah lulus ini Lin, kamu serius gak sih nge-youtube Lin kayak maksudnya ya pokoknya serius gak nge-youtube? Gimana? Serius ya, kan namanya juga dari awal aku udah terjun ke dunia ini. Bukan dunia ini, maksudnya dunia YouTube. Kamu jadi gak lahir terjun dari langit itu? You stupid. Ya kayak aku udah terlanjur terjun ke dunia YouTube. Terus selama kuliah juga aku kebanyakannya malah fokusnya YouTube kan. Kayak materi-materi buat di kantor tuh aku kayak udah aduh gimana sih caranya gitu. Jadi ya mungkin kedepannya aku masih ini sih, masih fokus YouTube dulu sih. Anjay. Semoga YouTube-nya lancar ya. Amin. Gak kayak aku, belum centang. Ngomong-ngomong soal YouTube Dilin, aku sudah tahu sih jawabannya. Kau terinspirasi nge-youtube itu dari siapa, Lin? Rik, kamu masih nanya begitu? Rik, jelas dari kita dong, Rik. Dari Gelo sampai Rik. Semua YouTuber tuh terinspirasi dari kita, Rik. Gimana sih? Ampun, kamu tanya lagi. Nggak, serius-serius. Coba, Alin terinspirasi nge-youtube dari mana? Terutama Minecraft ya? Minecraft, ha. Kenapa gitu? Kenapa? 100 hari, apalagi. Wah, sebenarnya aku udah pernah jawab sih waktu di Q&A aku tuh yang 50.000. Parah nggak nonton dulu, guys. Parah. Kan pixnya sekarang atau berubah pikiran karena dari blurik gitu. Waduh. Dari Gelo, anjay. Kayak duluan Alin YouTube sih. Aku duluan kayaknya. Ya pokoknya waktu itu kan aku masih
ini nih ceritanya pas waktu pandemi tuh yeah. Lagi pada di rumah kan, gabut di rumah. Nah abis itu aku kayak iseng-iseng nih, jadi Minecraft itu dulu aku main pas kecil, pas masih SMP lah. Abis itu pas pandemi kemarin, aku iseng-iseng nih nyoba main main Minecraft lagi sama Dindin. Kata, kok seru otak, ya? Kok enggak, okay, kayak nostalgia gitu lah. Kok seru sih gitu. Nah abis itu kayak Dindin suka ngomong nih ke aku, ayo sambil main kita sambil record gitu. Terus kayak aku, ah gak mau ah, apaan sih jadi YouTuber gitu. Aku akunya begitu dulunya padahal. Sama Lin, aku juga dulu gitu Lin. Gak mau ah, aneh ngomong sambil main gitu. Kayak jelas kan. Abis itu entah kenapa kesambet setan atau gimana, tiba-tiba aku nonton video tutorial gitu kayak mikir, apa aku bikin ya gitu. Kayak gitu sih awal-awalnya. Kayak aku bukannya ya video tutorial bikin YouTube karena cuan, maksudnya waduh, karena kreatif gitu kan, seru gitu, kita bisa ditonton. Enggak, awal aku bukan karena cuan sih jujur, karena ya itu emang sih. Emang gabut ya? Gara-gara pandemi kan itu. Kerjaan. Oh. Pikiran ya udah lah kan, iseng-iseng juga kan tutorial kan bikin-bikin juga kan. Awalnya satu sehari bukan sih? Bukan, aku awalnya tuh bikin tutorial. Tuh, Rik, kamu nggak tahu awal-awal. Gimik aja Gel, aku cuma nanya aja Gel, aku gimik udah tahu sebenarnya Gel. Lucu Rik, lucu. Siapa tahu kan adik-adik tergedik-gedik ini belum tahu gitu kan. Video pertama aku parah guys, itu jangan-jangan. Oke deh, oke sudah ya. Oke Lin, ini agak random sih Lin, agak random ya. Jujur nih Lin, jujur ya. Kamu di sekolah ranking berapa Lin? Ya ampun. Oh, aku urutkan dari SD, SMP, SMA. Coba. Aku tahu Gel, kau nanya gitu, kau gak kuliah ya? Apa hubungannya, Rik? Apa hubungannya? Apa hubungannya, Lin? Kau ini udah lulus sementara Gelo gak kuliah. Kau mau sama cowok yang gak kuliah? Elin. Gimana? Kembali ke pertanyaan, ranking berapa Alin pas di sekolah? Oke. Okay. Apa tiba-tiba nanya ranking ya? Bingung. Enggak tahu tiba-tiba kesambet aja gitu dari langit cetar nyari ranking. Ranking. Sweduh. Ya. Aku gimana ya? Tak kalau gua bilang enggak pinter-pinter amat, tapi entar pada marah. Sebenarnya lumayan sih, lumayan. Tebut angkanya. Udah pernah ngerasain ranking 1 sampai 15 sampai kayak semua aku udah pernah cobain sih. Semua 1 sampai 30. Enggak gitu, udah maksudnya kayak pernah lah. Kamu sekolah apa dulu, Lin? Negeri swasta? Swasta aku. SD. Oh, pantas 15 doang siswanya, guys. Wah, enggak, siswanya banyak dong. Oh, banyak. Ya pokoknya ya lumayan lah. Dulu SD, SMP, SMK ya lumayan cukup pinter lah. Kok sekarang jangan ditanya ya, guys ya. Terus udah kosong ya, mohon maaf. Pinter matik enggak? Ya lumayan lah. Lumayan. Enggak seperti anak pungut tuh, guys ya. Jangan seperti Gelo ya. Pinter gombal doang. Jadi badut lagi. Sial, ketahuan. Oke, Lin. BTW udah 500 subscriber ya? 500.000 subscriber. Kayaknya bagus sih kau bikin konten spesial Pes Reveal atau mungkin giveaway channel. Seperti yang aku katakan tadi. Aku mau giveaway, aku mau. Apa giveaway hatinya Alin Well? Waduh. Aku setuju. Ketik 2 guys, aku setuju guys. Waduh. Jadi ada ini kah? Ada rencana bikin konten spesial gitu di 500.000 subscriber atau apa Lin? Atau kedepannya mungkin kau mau bikin konten apa? Sebenarnya sih kemarin 500.000 itu aku ada kepikiran mau face reveal. Cuma waktunya tuh kayak nggak pas gitu, ada aja kayak tiba-tiba aku gamut sidang lah. Kayak tiba-tiba aku ada ngurusin sidang. Terus kemarin Dindon tuh sempat masuk rumah sakit kan, jadi kayak nggak sempat aku. Iya, terus habis itu kan aku ada deadline iklan nih kemarin. Oh ya, udah ya. Jadi, nah, ya, kan sudah Lin, sudah free. Sudah free sekarang. Free. Ya itu makanya kedepannya aku nggak tahu. Kemarin sih udah fix kayak, aduh aku pengen nih, tapi karena ketunda-tunda sama itu semua, jadi udah Lin, sudah mikir free. Dulu. Gitu. Nah ini guys, kalian sering nanyain kapan put kisimi Lin, kisimi Lin. Pujungan, lainnya juga sibuk. Mohon maaf ya guys ya. Maaf. Jadi untuk konten kedepannya gimana Lin? Kau ya, masih tetap 100 hari atau mungkin ganti game lain atau
apa? Ya paling aku campur sih, aku pengen masih aku masih tetap pengen 100 hari karena kan awal aku naik juga kan karena 100 hari kan. Nah ya paling aku campur-campur juga pakai konten lain lah, mungkin biar pada nggak bosen kan 100 hari mulu kayaknya itu-itu aja terus gitu. Begitu Gel, jadi begitu Gel. Enggak sih Lin, enggak sih. Kalau kamu upload konten lain nanti ada yang komen, Kak Alin kok enggak upload 100 hari lagi? Kalin enggak main Minecraft lagi Kalin ya? Kalin kok main game lain Kalin? Oke lah guys, mungkin ini pertanyaan terakhir. Oke Lin, jadi sekarang itu lagi hangat-hangatnya ya. Jadi Paham apa? Jadi gimana sekarang hubungan kau sama Gelolin? Waduh. Nih aku tuh the point aja nih ya. Jadi aku sama Gelo tuh Sensor.